Prilly Latuconsina mengunggah video perayaan ulang tahun kakeknya yang ke-72. Dalam pesta itu, terlihat keluarga Prilly berkumpul dan menyanyikan lagu ulang tahun. Pada kesempatan itu pula, Prilly mengenakan busana putih tampak menggendong keponakannya. Menyertai unggahannya ini, Prilly memuji kakeknya yang masih gaul dan memiliki jiwa muda. "Selamat ulang tahun untuk opaku yang paling gaul dan berjiwa muda," tulis Prilly. Prilly kemudian melanjutkan tentang perhatian sang kakek untuk dirinya. Menurut pengakuan Prilly, diam-diam sang kakek ikut penasaran alias kepo mengecek Instagram cucunya. Bahkan sang kakek meminta klarifikasi mengenai rumor Prilly putus dari Maxim Bouttir gara-gara jarang unggah foto bersama ke media sosial. Yang diem-diem suka ngestal Instagram cucunya dan langsung nelpon buat minta konfirmasi gosip, lanjut Prilly. "Sehat terus ya opa dan makin sayang keluarga, duh ngeliat opa sama oma masih romantis kayak pasangan ABGH kalah ini aku." Momen bahagia keluarga Prilly pada unggahan di atas rupanya menarik perhatian netizen. Mereka pun ikut memberikan ucapan serta doa untuk kakek bintang Danur itu.